Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut sejumlah kandidat bakal cawapres Ganjar Pranowo akan hadir dalam acara peringatan Bulan Bung Karno yang digelar di Stadion GBK Sabtu mendatang. Puan menyebut bakal ada wajah baru yang akan hadir pada acara Bulan Bung Karno selain nama-nama yang memang sudah disebutkan selama ini. Mereka yang hadir menurut Puan bisa jadi masuk dalam bursa pendamping Ganjar Pranowo. Meski demikian, Puan enggan menyebut nama bakal cawapres yang akan diundang. PDI Perjuangan memastikan akan memberikan kejutan yang menggembirakan pada puncak acara Bulan Bung Karno. Ada nanti bisa dilihat siapa saja yang hadir. Saya nggak terlalu hafal juga undangan yang kemudian diundang. Bisa saja dari orang-orang kemudian yang nanti hadir merupakan bacawapres dari bacapresnya PDI Perjuangan yang belum pernah saya sebutkan atau mungkin belum kelihatan. Karena ya disitulah kita akan melihat bahwa akan ada wajah-wajah baru atau wajah-wajah lama yang selama ini sudah kami cermati untuk bisa menjadi salah satu bacawapres PDI Perjuangan.